Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan guys. Perseteruan di antara rumah tangga Wilantara, begitu juga dengan Tante Dinda, yang mengakibatkan hari ini mungkin ada persidangan perceraian di antara Tante Dinda, mungkin begitu juga dengan Wilantara. Dan ini adalah keputusan yang baik bagi Tante Dinda, di mana Tante Dinda pun sedikit meragukan padahal dirinya masih mencintai Wilantara. Namun karena kekesalannya, keegoisannya, dan karena kecemburuannya sangat begitu dalam, sehingga Tante Dinda pun harus berakhir di dalam sebuah perceraian bersama Wilantara. Dan Wilantara pun berusaha mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun karena keemosian dari Tante Dinda ini sudah tidak terbendung lagi, sehingga Tante Dinda pun di sini memutuskan untuk bercerai dengan Wilantara. Ditambah Rama pun pada saat itu sempat saja memergoki antara Vina bersama Wilantara di sebuah perkebunan, karena kali ini Wilantara pun sudah membuka sebuah lahan lebar di mana ia pun lebih baik bertani daripada harus kerja kantoran yang mungkin cukup akurat bagi dirinya sendiri. Karena memang bertani sangatlah begitu sehat, ditambah kali ini mungkin Gobang dan Andi pun berantusias sekali, di mana ia pun menyuruh si Pina agar supaya mendekati Wilantara di sebuah lahan pertanian Wilantara sendiri. Dan pada akhirnya Rama pun sempat menciduk si Pina bersama Wilantara di sebuah perkebunan itu. Dan apakah mungkin perceraian di antara Tante Dinda begitu juga dengan Wilantara akan terjadi ya guys? Karena kita semua bakal bikin darting dengan kelakuan si Rama dan Gobang yang saat ini mungkin berantusias untuk membalaskan dendamnya atas perbuatan Tante Dinda yang sudah menyebabkan Vanessa meninggal. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Dan seperti biasa, saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar, para pecinta, dan para fans setia Love Story The Series. Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar, agar kita selaku para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah guys. Seperti yang sudah kita ketahui di episode kemarin, di mana Anita di sini berusaha mencoba mendekatkan Maudy bersama laki-laki lain. Dan kali ini Anita pun memang sengaja ingin memisahkan Maudy bersama Ken, karena mungkin membuat Anita pun akan sangat susah untuk bisa memisahkan antara Ken begitu juga dengan Maudy. Padahal Maudy pun sempat saja memergoki Anita bersama kawannya tersebut, ingin menjodohkan Maudy bersama anak kawannya tersebut. Dan di adegan ini di mana Anita pun memang sempat memperkenalkan Maudy bersama seorang laki-laki yang mungkin tidak cukup tampan, namun ketampanannya pun bisa terkalahkan oleh Giorgino Abraham alias si Ken, di mana di sini Ken pun sangat begitu geram ketika Maudy pun memberitahu kalau dirinya akan dijodohkan lagi bersama laki-laki lain.
Tentu orang tua seperti Anita ini memang akan sangat sulit untuk dipahami. Padahal Maudie sendiri di sini udah cukup sabar menghadapi sifat, watak, dan kelakuan dari mama kandungnya tersebut. Di sini Ken pun berupaya untuk mencoba bersabar. Namun nampaknya Ken pun sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Anita yang pada akhirnya mungkin Ken pun di sini akan merasakan geram dan murka terhadap perlakuan mamanya tersebut. Karena memang Ken pun sudah mengetahui bahwasanya kerjasama antara Haris, Anita begitu juga dengan Arman yang selama ini sudah membuat Argadana pun semakin sengsara. Karena terlihat jelas di sini Argadana yang sudah menjadi kuli panggul, di mana Argadana pun sudah bekerja di sebuah perusahaan untuk bangunan, guys, di mana hampir saja Argadana pun tertimpa sebuah besi balok, di mana kalaupun Argadana tidak terselamatkan, mungkin Argadana pun sudah tertimpa dan pada akhirnya Argadana pun akan meninggal dunia. Namun untung saja karena memang Allah pun masih menakdirkan Argadana untuk hidup, di mana di situ terlihat jelas Argadana ditolong oleh salah satu karyawan di sana yang mungkin cukup akurat, di mana Argadana sendiri di sini sangatlah tidak fokus dalam bekerjanya. Yang tadinya seorang mandor dan pada akhirnya Argadana menjadi seorang karyawan panggul, di mana Argadana pun harus ikut serta untuk menjadi seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan di adegan lain, guys, di mana kali ini Atar dan Banida pun sangat begitu cukup berbahagia karena mungkin kali ini mereka pun sudah mendapatkan restu kembali dari Faisal yang pada akhirnya mereka pun di sini berantusias ingin melakukan ijab kabulnya di sebuah perbukitan yang sangat cukup amat terpencil. Karena Faisal sendiri di sini bersembunyi dari si bebengus Tante Dona, dan Tante Dona inilah yang menjadi salah satu penghalang pernikahan Madina bersama Atar. Padahal Madina pun di sini sudah begitu cukup mencintai Atar, karena di episode kemarin sebelum Atar melaksanakan pernikahannya, Atar pun sempat meragukan karena kehadiran Jidan yang pada saat itu membuat Madina pun semakin ragu. Dan kali ini Zidan pun memang sudah menikah dengan salah satu wanita pilihannya, di mana Zidan pun harus pergi keluar Jakarta dan ia pun sekarang berada di kota Bandung. Dan mungkin kali ini momen bahagia bagi Madina dan Atar akan segera melangsungkan pernikahannya di sebuah perbukitan Puncak Bogor. Dan pada akhirnya Tante Dona pun akan segera mengetahui tentang pernikahan antara Madina bersama Atar. Lantas apakah yang terjadi untuk episode selanjutnya ya guys? Tentu kita semua bakal bikin penasaran dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.